Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, kembali menyerahkan bantuan sosial permakanan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada Kamis 13 April. Ada 3 LKSA yang kembali mendapatkan bantuan, yaitu LKSA Babu Salam, Desa Batu Bini Kecamatan Padang Batung, LKSA Hikmah Fadilah, Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat, dan LKSA Ibnu Said, Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang. Di kesempatan kali ini, Bupati di setiap lokasi mengucapkan terima kasih baik itu kepada yayasan, pimpinan pondok, serta para ustadz-ustazah yang selama ini telah mendidik anak-anak, sehingga menjadi pribadi yang kuat, berilmu dan beriman. Tim Liputan HSS TV melaporkan.